Halo para sahabatku semuanya, para pencinta uang koin kuno, para penggemar, para kolektor, dimanapun Anda berada, selamat datang lagi di channel Bang Rongsok. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan kembali ngomongin harga uang koin. Uang koin 500 rupiah masih ramai dibicarakan hingga saat ini teman-teman. Dan uang koin ini adalah uang koin yang paling viral dan fenomenal. Disebut-sebut mengandung emas dan dihargai hingga ratusan juta rupiah di berbagai situs jual beli koin. Dan ini di tangan saya ada salah satu uang koin cetakan tahun 1997. Uang koin 500 rupiah yang berbahan tembaga, yang berbahan aluminium perunggu teman-teman. Disimak, ditonton videonya, jangan di skip dulu ya, atau jangan digeser dulu biar teman-teman juga masih kebagian informasi penting ini. Iya, uang koin 500 rupiah cetakan tahun 1997 dicari sama kolektor untuk dibeli dengan harga tinggi teman-teman. Tetapi uang koinnya yang dicari mempunyai ciri khusus, artinya uang koin ini memiliki kelebihan atau keunikan. Nah, buat teman-teman yang memiliki uang koin dengan keunikan dan ciri khusus, bisa dari angkanya, dari hurufnya, atau dari tulisannya, maka teman-teman bisa menjualnya dengan harga mahal. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, demikian infonya buat teman-teman semua, semoga ada manfaatnya. Bagi yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tanda belnya agar tidak ketinggalan apabila ada video menarik seputar uang koin kuno dari channel Bang Rongsok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.